Selamat pagi, kami di Hotel Yasmin Cipanas, tepatnya di gedung Grand Ballroom dalam rangka Unkem Leadership Training. Ayo ikutin saya. Ya, saya Piraci Agustin. Apa motivasi ikut training ini? Ya, kemarin saya ikut training, saya dari Jogja, dan ternyata bootcamp luar biasa. Yang tadinya saya tidak bisa apa-apa, sekarang sudah luar biasa. Saya sekarang bawa rombongan, 2 mobil, luar biasa. Ikuti saya, masuk ke dalam. Ini gedung Grand Ballroom-nya. Ada beberapa peserta yang sudah hadir. Mereka sedang mengadakan game pada pagi hari ini dari berbagai kota. Oke, bumi ayo kita ikut ke depan. Harus banyak semangat, peserta harus dari beberapa kota. Jadi, Pak, kalau bisa ya, Pak, ya. Biar ada semangat semuanya, oke? Okay. Player-nya nanti. Semangat lagi! Orang dari berbagai daerah. Saya sekali lagi, coba sekali lagi ya. Saya mau lihat nih, dari sini dulu nih. Pertamanya sih kena ibu saya stroke ya, terus minum diosaipers yang tetes, alhamdulillah sampai sekarang stroke-nya udah nggak ada. Anak saya juga terkena kolit, dua-dua, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Kita bagaimana mengimpor barang ini masuk ke dalam dan bisa diperjualbelikan di PLN dengan baik, itu berarti kualitas produknya bagus, kesehatan yang kita dapat, sunnah yang kita jalankan, untungnya berlipat. Saya bukan orang hebat, seorang biasa-biasanya, tapi saya hanya mengikuti apa yang disarankan oleh tim bisnis saya, yaitu sponsor saya, apen saya. Dan saya juga menjalankan semua ikuti kurikulum yang disiapkan oleh PLN Jaya, yaitu PLN Business School. Pastikan 2 bulan yang akan datang, di bootcamp yang akan datang, Anda yang hadir hari ini maju sebagai juru. Brosur tidak ada, produk belum ada kemasan baru, izin masih dalam proses. Hebatnya 3 orang ini adalah mereka percaya dengan PLN Jaya.
mitra-mitra PLN sehingga produk PLN Neo Cypress nanti itu bisa menyebar dari ujung Aceh sampai ke Merauke. Terima kasih. Nama saya Susilawati, saya berasal dari Kota Karawang. Makanya kalau sukses itu kita ditolong orang seribu orang, ini satu pun belum pernah ditolong. Waduh. Ya, hari ini memberikan sebuah materi training. Tujuannya adalah melepaskan semua beban-beban yang ada dalam hidup Anda sehingga Anda bisa mampu melesat lari jauh lebih cepat. Ikuti training ini, ikuti. Seperti hari ini telah ditumpahkan oleh Pak Gus ini. Apa yang menjadi beban dalam hidupnya?